Hello guys, welcome back to YouTube channel my. Jangan terlalu bersemangat, biasa aja, santai aja. Ya pasti aku di sini ikut happy tuh, gak kenapa, karena kayak ih kok aku bener-bener rajin banget ya bikin video. Kayak kemarin nge-vlog, terus nge-vlog lagi, nge-vlog lagi, terus hari ini nge-vlog lagi kayak. Jadi di video kali ini aku kepikiran kayak aku pikir guys, ya ini kan aku kan cuma iseng aja ya. Aku happy bikin video kultum gitu ya. Jadi kayak kultum bersama Pakmu gitu kan. Kali aja nanti bakal ada di TV kultum bersama Pakmu. Jadi sekarang aku mau minta Papa buat kayak ya kayak kultum-kultum menjelang berbuka puasa gitu loh. Kita langsung kita coba langsung ke bawah ya guys ya. Halo. Ada orang. Ini orang rumah pasti paling kangen nih kalau aku udah turun ke bawah. Hello, hello, hello. Masya Allah. Kelihatan gak guys ngebul kamarnya? Pa? Hey, astagfirullah. Lagi ngapain? Kok kamar ngebul banget? Ini garu, ngebul banget, mengerokok. Lah sabar aja, siapa yang duduk bapak ngerokok? Kamar ngebul. Lah kan nanya. Ternyata ternyata kamu ya. Kamu memang benar-benar bermain dukun di kamu ya. Dukun di kamu ya. Kamu dukun. Ke itu dulu yuk pak. Ke ruang tengah bentar. Apa sih? Al mau ngobrol biasa. Ayo ke ruang tengah. Pa, dalam ya. Nih. Kali kalau mau dipencingin lo si ini nih di siapa? Siapa si itu? Siapa si siapa? Si siapa? Kimchi yang nanya. Siapa tadi? Oke, pak, alir. Pak, udah bulan puasa. Iya, duduk. Nah, dah. Papa dari hari sekarang. Al mau minta tolong sama papa. Boleh kan minta tolong? Ya, ini kan bentar lagi kan kayak buka puasa juga, ya kan? Nah, Al minta papa tuh kultum, ya. Jadi papa kultum. Karena kan Adel nanti mau, ini Adel nanti mau bikin video, terus Adel mau kasih lihat ke pasukan Goib Adil. Jadi kayak ceramah, kayak sebelum menjelang buka puasa gitu. Jadi Adel minta tolong papa untuk kultum. Papa bukan ustaz, kagak ngerti kultum, bukan ustaz. Iya, ilmunya cetek, gak banyak, ngerti dikit. Iya, gak apa-apa kan namanya orang kan kalau misalnya sharing itu kan gak harus yang selalu ustad gitu. Kadang kan bukan ustad juga boleh kalau misalnya tahu gitu kan boleh dibagiin pak gitu. Dibagi boleh ilmu, cuma jangan bilang kutub. Kalau ya. Kutub tuh udah yang luas gitu udah ustad. Iya gak apa-apa. Ustad. Nah sekarang kita julukin papa itu ustadmu ya, oke? Okay? Jadi mulai hari ini Alu menetapkan papa sebagai ustadz yang mana pokoknya itu bersemangat maksudnya kayak mulai hari ini aku tetapkan papa sebagai ustadz, oke? Okay? Oke, okay, mulai ini papa udah jadi ustadz sah. Nah ini biar sah, oke? Okay? Padahal benar sih dia ustadz, pak ustadz, oke? Okay? Ya. Dan sah Ustaz Bu, oke? Fadil nggak ada Ustaz kopiah segini moras segini Fadil, nggak ada Fadil. Ada apa? Nggak ada Fadil. Nggak ada Fadil Ustaz kopinya segini moras segini tingginya nggak ada Fadil. Aku kasih tahu apa ya? Tadi papa jangan bilang. Semua Ustaz punya ciri khasnya masing-masing. Ustaz Maulana gimana? Itu mama ngapain ya, sama dia? Gimana dia? Jamaah. Jamaah. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, ini ciri khas papa. Ya. Jadi apa?
ini ciri khas papa, berarti biar papa dipanggil Ustadz Monas. Karena benar-benar Ustadz topis gini-gini sih dia. Ya ini ciri khas papa, ini ciri khas Ustadzmu. Ya oke, okay. Ini ciri Ustadzmu, iya. Apa nggak Ustadz Monas Fadil? Ya udah ini ciri khas papa, oke? Okay. Ma, ada Ustadz Ma. Astagfirullahaladzim. Ma. Fadil. Mama lagi sholat. Nih, dengan tuh. Sekarang papa bayangkan ya, ini di sini ada penonton ya. Ini acara kultum bersama. Ya kan ini kan namanya kan bayangin aja. Minta tolong, minta tolong. Iya. Ya minta tolong. Iya. Iya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penonton semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mana suaranya? Hari ini sekarang kita sudah bersama Ustadzmu ya benar Ustadz ya ini dan ini kebetulan Ustadzmu ini baru hari ini menjadi Ustadz betul ya Ustadz ya iya ya, sudah sama anaknya ya. Dan hari ini jadi buat teman-teman di rumah maupun yang ada di studio juga di sini boleh menanyakan pertanyaan apapun karena memang mungkin dari teman-teman di rumah ada yang penasaran untuk cara berpuasa untuk pokoknya seputar puasa boleh ditanyakan ke Ustadzmu betul ya Ustadz ya ya siap kenapa oh ini topi pecinya emang ciri khasnya Ustadznya ya kan ya emang ciri khasnya kan ya Ustadz nggak dipaksa sebaginya nggak boleh bohong belum puasa boleh bohong dipaksa bukan ciri khasnya nggak boleh bohong belum puasa ya boleh silakan mau bertanya Ustadz ya. Mau bertanya ya silakan boleh sebutkan nama dan dari mana ini penonton cerita ini iya penonton nama saya Rojak Ustadz dari Bekasi ya Rojak mau nanya apa Rojak iya Ustadz mau nanya kalau misalnya kita kan kalau misalnya bulan puasa itu kan kalau yang bikin batal itu kan yang mengenyangkan kan betul ya Ustadz ya nah kalau kita minum tapi sedikit gitu Ustaz pas siang hari batal atau enggak? Boleh dibantu Ustaz? Ya siap, terima kasih Rojak atas pertanyaannya boleh dibantu jawab Ustaz? Ya Rojak, nah Rojak kenapa minum siang-siang? Kan lagi puasa ya, kalau puasa itu udah gak boleh minum, gak boleh makan sampai beduk maghrib ya lagi coba gitu doang Ustaz jawabannya ya bisa apa orang puasa minum coba dikit mana boleh sih ya kan ini dong hadisnya ayatnya kamu gadungan ya kamu gadungan kamu saya sebentar Rojak sebentar ya Rojak kamu jangan gadungan itu saya malu ini sama produser saya bukan Ustaz kenapa malu saya saya malu nih sama produser. Saya bukan Ustaz, Pak produser, mohon maaf semuanya kalau setuju mohon maaf. Saya bukan Ustaz, saya dipaksa sama ini anak. Dipakai topi segede mau tinggi Monas begini, kata suruh ciri khasnya. Yang benar sih dia. Pertanyaan kedua boleh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rojak. Tadi Rojak lagi. Ini setuju semua namanya Rojak semuanya. Maaf Ustaz. Nama saya Romlan. Saya dari Jawa Timur. Saya ingin bertanya Ustaz. Oh ya. Kalau sebelum bertanya saya tanya dulu boleh enggak? Dari Jawa Timur sih ngapain nih? Mau ketemu sama Ustaz. Ya. Kan Ustaz saya mau nanya kalau misalnya bulan puasa itu kan kita enggak boleh ngomongin orang. Enggak boleh ngomongin enggak bulan puasa aja hari-hari biasa juga enggak boleh ngomongin orang enggak boleh. Oh, berarti kalau di bulan puasa aja. Oke, okay. Kalau tapi kalau kita ngomonginnya orang yang udah mati boleh enggak Ustaz? Astagfirullah. Kalau yang benar sih Gil. Saya bertanya, saya bukan saya Romlan Ustaz. Astagfirullahaladzim, Romlan masa nanya orang udah mati gak diomongin, kenapa Romlan? Yang hidup kan banyak Romlan, gak ada yang hidup. Kenapa ngomongin udah pada mati?
masih ada kan masih ada dendam ya Pak. Astagfirullah. Gak boleh loh Pak, gak boleh. Kalau boleh kita dendam-dendam, gak boleh itu, gak boleh. Ayuhabbu ahadukum an yaqul lahma akhi mayyit. Kamu mau makan daging saudara kamu bangke. Bangke saudara kamu mau dimakan. Oh enggak. Gak boleh, makanya ngomong-ngomong itu gak boleh. Apalagi orang udah mati. Astagfirullahaladzim. Tadi namanya siapa namanya? Romlan. Romlan yang lain lagi ya? Yang lain lagi. Oh, tanya yang lain jangan, lagi. Jangan yang ini, jangan ya. Okay. Gak boleh, kita ngomongin orang gak boleh. Kibar gak boleh. Oke. Okay. Apalagi orang udah mati, gak boleh. Oke. Terima kasih, Stan. Iya, sama-sama Romlan. Iya, terima kasih Romlan atas pertanyaannya. Berarti gak boleh ya Pak? Gak, ya, boleh, gak boleh, sangat gak. Kita ngomongin orang itu tidak boleh ya. Mau di bulan puasa, mau di bukan bulan puasa, mau pun bukan ghibah, di... itu gak boleh. Iya, itu ghibah gak boleh ya. Oke, okay, oke okay, Ustadz, ini masih ada sekitar 5 pertanyaan lagi. Ustadz masih kuat kan ya? Enggak, mohon maaf gak kuat ya. Pertanyaan yang aneh, enggak. Kan ini kan emang mereka ngapain? Lihatin. Mbak, ini ceritanya sekarang. Kasih Ustaz, hari ini Bapak khasnya pakai topi yang setinggi Monas begini. Di sini khasnya anak ini. Iya, Pak ini Bapak ceritanya jadi Ustaz. Jadi jadi ini sekarang lagi kutub Mama. Mama kalau mau nanya boleh. Boleh. Oke. Okay. Berarti Mama penonton di studio ya. Yeah. Ceritanya Mama penonton di studio. Nah. Iya, di mana? Sebentar. Alah, mau ya, Pak. Nah, aku duduk di sini. Ini. Apa? Ngobrol. Enggak, di sini duduk. Sini duduk sini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, ntar jatuh. Silakan. Belakang. Oke, oke. Ibu mau bertanya? Boleh. Boleh sebutkan nama dan asalnya dari mana ya, Ibu? Oke. Silakan. Nama saya Wardah Zed Alganis. Asal saya dari Tegal. Tegal Langkalaka. Oke. Mau nanya apa, Ibu? Saya mau nanya Pak, begini Pak. Bapak jangan tersinggung ya. Ini di sini kan Bapak seorang ustaz. Ya, Ibu nanya apa? Ibu Warga mau nanya apa? Silakan Ibu Warga. Seorang suami itu katanya benar enggak nih ustaz? Harus banyak ngasih istri perhiasan, baju yang bagus-bagus, tas yang branded-branded. Itu benar enggak ustaz? Soalnya saya dengar juga itu. Semua suami itu kalau suami nggak punya suruh rampok. Kan nggak mampu kalau ya, mampu. Ibu bilang nggak mampu. Kan kalau mampu kayak seorang ustadz ini Ustadz Muhammad misalnya punya istri terus ustadz mampu beliin istrinya yang bagus-bagus. Udah dibeliin, kayak udah dibeliin, dia ulang tahun dikasih kemarin, udah dia kayaknya. Udah deh kayaknya, baju udah kemarin. Belum. Kemarin jalan, udah dikasih di ATM-nya. Ini baru dibalikin ATM-nya nih tuh. Tuh baru dibalikin ATM-nya tuh. Apalagi yang belum, matre lo. Tapi belum dibelanjain Pak, karena bajunya gak ada yang serep. Jadi itu ATM saya pulang. Waduh guys, gawat ini guys. Aku harus
aku harus bisa jelasin ini ke produser aku nih, kalau misalnya kenapa ustadznya walk out ya guys ya, ini benar-benar benar-benar gak tahu, ini di luar planning banget, di luar rencana banget. Aku harus jelasin dulu ini ke produser, jadi videonya harus aku udahin dulu sekarang. Mungkin nanti aku akan coba untuk rayu lagi ustadznya dan juga produsernya supaya ada Kultum part 2 ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua setuju, boleh banget ya teman-teman bantu banget untuk voting ya. Nanti aku tulis di bawah sini cara votingnya. Ketik Rex pasti ustadz, kirim ke 97778899880002 ya. Oke, cukup dulu segitu video hari ini. Hari ini saya langsung mau rayu produser lagi supaya ada Kultum part 2 ya. Terima kasih, bye-bye.